pulpen gue habis dipinjem Loren, taruh mana tadi? Lupa gue. Kok belum dibalikin ya? Ya, pulpen yang bisa dihapus, guys. Guys. Guys, guys. Aku lupa. Bentar ya. Bentar ya. Aku mau nanyain pulpen ya, bentar ya. Ngobrol dulu sama tembok. Guys, katanya udah dibalikin tapi kok aku lupa taruh mana ya? Tuh, pikun. Oh my god, ada di mana? Oh, ini dia. Ternyata di kasur. Jadi bed coverku warna putih, pulpennya warna putih, jadi nyaru. Ayo guys. Ini udah kelar ya. Kita mau dari gue kayak guru sekolah ngajar online. Halaman 2, TTS nomor 1. Oke, guys. Aku mau isi yang aku bisa dulu. Dua lima mendaftar bahasa Jepangnya dan un hah emang ada bahasa Jawanya kecoa kecoa tuh coro bukan sih 29 mendaftar iya coro. Junam mendatar bahasa Inggrisnya cincin ring pencarian dan penyelamatan singkatan bahasa Inggris 83 mendatar mana ya 83 kok nggak ada oh ini SAR. Agung Mulia Hebat Inggris 91 apa glory apa great great sih coba aja ya great bahasa Inggrisnya bulan 22 menurun moon apa ya guys tulang rusuk iga bahasa Inggrisnya 38 menurun rib banyaknya bahasa Inggris guys gampang 47 menurun makan Inggris mana 47 eat terus hidung 85 menurun nose oke okay. Dapat pembatas buku lucu banget dah. Kita mau kerjain soal nomor nomor 1 mendatar. Ambil.
salah, 4 mendatar ambil 5 kotak. Eh jangan deh, yang gampang dulu, yang ada sambungannya sama yang tadi deh. 21 mendatar. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia disingkat. Eh salah deh, itu nomor 20 tadi, salah. Salah guys. Nomor 21 mendatar adalah gendong di punggung. 4 huruf. Huruf keduanya M. Guys. Gendong di punggung. 4 huruf. Huruf keduanya M. Huruf keduanya M. Huruf keduanya Empo. Empo. Apa itu? Terus gak ada yang tahu, ngakak. Ampu. Ampu apa? Ampu. Oh, jadi ampu. Oke, ampu. Dua tiga menurun. Bakhil atau kikir. Bakhil, kikir. 4 huruf. Huruf pertama U, huruf ketiga O. Apa sih? Pelit. Bakhil atau kikir, 4 huruf. Huruf pertama U, huruf ketiga O. Ini masih sepi ya, gak ada yang jawab, buset. Guys, apa? Main TTS mulu, Mbak. Iya, emang aku pengen menuntaskan buku TTS ini. Susah. Ya udah yang lain. 46 mendatar. Periksa. 3 huruf. Huruf tengahnya T. Guys. Apa guys? Periksa. 3 huruf, huruf tengahnya T. Huruf tengahnya T. Eh, apa makannya lampau ya kali ya? Jadi tuh sambungan T-nya dari it, it makan. Apa jadinya at, at makan, makan lampau. Periksa. Bisa jadi sih. Coba deh ganti dulu. Ate. Kalau ate bisa. Jadinya cek. 46 mendatar. Eh, salah we, gue ngisinya di kotak bawahnya malah. Ternyata itu kotak atasnya. Memang bener tadi it, it biasa. Isinya sambungannya di E ternyata. Nah, 57-nya yang nyambung ke T adalah kain penutup dada dan perut khas anak usia balita. Ngapain? Apa guys? Kain penutup dada dan perut khas anak usia balita. 3 huruf. Oto. 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 Oto itu bukannya nama lawyer. Thank you. Terus yang gampang 77 menurun. Diulang. Kue dari tepung beras diberi pewarna hitam, parutan kelapa, dan gula merah cair. 5 huruf. Huruf pertama I, huruf kedua R, huruf terakhir G.
nggak tahu sih terakhirnya bener apa enggak grid. Pokoknya huruf pertama I, huruf kedua R. Kue apa? Kue dari tepung beras, diberi pewarna hitam, apa ya? Parutan kelapa dan gula merah cair. Huruf pertama I, huruf kedua R. Gak ada yang tahu. Ireng. Gak tahu, makanya aku juga kepikirannya ireng sih. Emang ireng itu nama kue. Oke, ireng. 89 mendatar. Bahasa Belandanya satu apa sih? Tiga huruf. Bahasa Belandanya satu, tiga huruf belakangnya N kayaknya. Kalau tadi beneran ireng. I. Itu ya. In itu ya, EN itu ya. Kalau I itu bahasa Jerman. Ya gak sih? Ih itu bahasa Jermannya saya. N. Oke, okay, thank you. Lalu tadi mana ya yang gampang ya? Kera hitam berekor panjang itu apa? 8 menurun. Kera hitam berekor panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Huruf kelimanya N. Lutung. Oke, lutung. Terus 15 mendatar. Timbunan pasir yang panjang di tepi laut, gosong. Hah? Apa? Timbunan pasir yang panjang di tepi laut, gosong. 6 huruf, huruf ketiganya T. Pantai. Bukan pantai. Mendatar. Timbunan pasir yang panjang di tepi laut. Apa? Gotong. Hah, kok susah sih? Bahasa Sundanya kura-kura atau bulus apa? Empat huruf. Bahasa Jawanya kura-kura atau bulus, empat huruf doang. Kuya. Oh iya, sedusan. Uya kuya. Cintaku ya. Kuya. Kuro. Kuya. 78 mendatar. Sangat, sungguh, benar. Empat huruf. Huruf ketiganya A. Huruf ketiganya A. Ding 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 ding. Amat Nian. Ya, dua-duanya bener lagi, amat sama Nian. Ntar deh, berarti kita ngerjain yang ini dulu aja deh. 66 menurun. Pernyataan mengabulkan. Apa? Amin. 4 huruf. Pernyataan mengabulkan. Amin bukan.
Oh, izin. Soalnya atasnya nyambungnya ke Zeus kayaknya. Nih, jadi nomor 71 mendatarnya itu, yang sambungannya tadi itu, ada soal Mahadewa orang-orang Yunani kuno. Zeus kan? Nah, berarti nomor 66 menurunnya adalah pernyataan mengabulkan izin kali ya. Karena nyambungnya di Z. Nah, berarti yang tadi niat. Niat. Nih, apa tadi? Amat, nian, nian. Nian. Tujuh sembilan menurun. Sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan, impian. Eh salah ding, ngarang, kurang kalau impian. Sesuatu yang hanya ada dalam impian. Tuh dua tiga empat lima huruf doang depannya i. Halo. Depannya i. Tadi nian. Ilusi. Ilusi. Oke, benar. Ilusi. 80 menurun. Mana tadi? Empedu, empedu, perasaan lah. Empedu, perasaan. 80 menurun. 5 huruf depannya N. 5 huruf depannya N. Empedu, perasaan. Pahit. I know right. I know empedu rasanya pahit. Yang berdua perasaan, 5 huruf depannya N. Nastar. Bahkan nastar gak cukup ya, kurang satu. Apa ya? Ah, ntar dulu deh yang lain. Surat permohonan resmi kepada pemerintah. Permohonan resmi kepada pemerintah. Surat 92. 6 kotak. Huruf keduanya E, huruf keempatnya I. Susah ya guys. Permohonan resmi kepada pemerintah. Surat 6 huruf, huruf keduanya E, huruf keempatnya I. Petisi. Haha. Petis yang lezat. 88 mendatar. Catatan singkat mengenai jalannya sidang atau rapat dari awal sampai akhir. Notulen ya. Notul. Salah, kalau notulen itu orang yang mencatat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak doang. Notula. Notula ya. Yes, benar. Mana tadi ini soalnya? Yang mana ya yang gampang? 52 mendatar. Olahragawan atau olahragawati? Atlet. Atlet yang benar pakai T kan? Ya enggak? Lima tujuh menurun. Tidak bergigi, giginya sudah tanggal. Depannya O, belakangnya G. O,
Ompong. Lima sembilan mendatar. Salah satu sarana untuk mengambil uang di bank, singkatan. Hah? Oh, ATM. Lima enam menurun, guys. Miskin atau sengsara? Satu, dua, tiga, empat, empat huruf. Huruf keduanya A. Miskin, sengsara. Yang empedu tadi nyali. Bener sih, pasti kalau nyali. Oke, kita nyali aja ya. Karena Y sama L nya gak nyambung kemana-mana kok. Ikutin jawaban dari TTS ya. Melarat, susah, aduh. Apa? Gak cukup kalau itu semua empat huruf. Kalau kere gak bisa ATM, depannya harus E. Empat huruf. Miskin, sengsara. Empat huruf, huruf keduanya A. Lara. Kok ada yang bilang Daif? Duka Lara. Papa. Kayak papa deh bener. Papa. Coba ya kita cek 55 mendatarnya. Mana ya? Duh, sumpah gak ada soal 55 mendatar. Tapi di sini ada. Oh, apa ini cuma dari atasnya doang ya, menurun doang ya? Oke, 45 menurunnya apa? Jaring pengamat sosial. Itu singkatan kali ya, soalnya 3 huruf. GPS. Wow, ini panjang banget. 44 mendatar. Bahasa Belandanya S apa? Bahasa Belandanya S. Tiga huruf, tengahnya J. Anjep. IJS. EJS. IJS, oke, IJS, banyakkan IJS. Selanjutnya, mau yang mana, yang pendek-pendek dulu deh. 40 mendatar. Kok gak ada? Oh, ada. Pegangan kantong atau nokem? Baliem, Papua. Hah? Susah. Tolong. Yang lain dulu deh, skip. Lupakan. 3-1 menurun. Organisasi negara, oh udah yang kemarin, OPEC ya. OPEC kan negara pengekspor minyak. Betul tidak? Betul. OPEC apa APEC? OPEC, iya benar. Lalu yang mana lagi? 69. Ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Mana? Manado kan? Manado bukan sih? Bener ya? Iya
Yes, Manado. 70 menurun. Mana? Orang. Hah. Orang 4 huruf. Huruf pertama N, huruf ketiga R, huruf keempat A. Huruf keduanya apa? Orang. Nara. Nara itu artinya orang. Oh, kupikir itu nama gitu. Lanjut. Kelanjut, lanjut, lanjut. Gini deh. Itu yang nomor satu tuh siapa sih namanya, podium nomor satu? Siapa nomor satu itu? Aku mau request dia mau pilih nomor berapa. Oh, Ismail Eko ya? Kak Ismail Eko, request mau nomor berapa, Kak? Kak, request mau nomor berapa, Kak? Ada 1 sampai 92. Kak, kamu di sini enggak, Kak Ismail Eko? Kak Ismail Eko. Kak. Kalau enggak ada, ganti ke nomor 2 nih. Ya udah, nomor 2 deh, kelurahan. Oh, udah dipilih tuh dia udah jawab. Ismail Eko 92 itu berarti yang mendatar. Udah diisi, Kak. Ganti yang lagi. Kak, udah diisi, Kak. Kak Ismail Eko. Udah diisi tadi. Yang 92 itu petisi. Kasih opsi aja. Ya udah, aku kasih opsi ya. Mau mana? 87 mendatar atau 51 mendatar? 87 atau 51? Kayak togel. 87 atau 51, Kak? Kenapa yang jawab yang lain? Oh, 51. Oke, Kak. 51 mendatar. Tiruan bunyi bibir yang dimoncongkan lalu ditarik kembali. Apa? Apa, guys? Tiruan bunyi bibir yang dimoncongkan lalu ditarik kembali. 5 huruf, belakangnya P. 5 huruf, belakangnya P. Apa ya? Tiruan bunyi bibir yang dimoncongkan lalu tarik kembali. Kecup. Hisap. Oke, hisap ya. Hisap apa kecup nih? Coba diisi hisap dulu. Kita cek yang nomor 43 menurun. Ya. Apa? Iya. Ada Anin, guys. Lagi curam enggak? Enggak. Mau goreng pempek. Mau, Nin, sumpah. Sumpah mau. Guys, Anin pelit. Beli satu porsinya 175. Pusat mahal banget. Emang segitu di Jakarta mahal. Satu porsi. Kan 30 biji. Oh, kirain aku sepiring gitu. Guys, beliin dong, guys. Satu porsi ada Taiwan juga, satu. Mau Taiwan. 4 porsi 100. Kenapa 4 porsi? Yang mau beli sama siapa gitu barengan 4 porsi. Orang 4 porsinya itu giring apa enggak kalau yang Taiwan? Hah? Yang Taiwan. Kenapa?
satu porsinya tuh selalu makan sepiring, semangkok apa gimana? Iya, semangkok. Sekali makan ya. Oh, berapa? 100 berapa? 100.000. Mau dong. Oke. Yang Taiwan. Iya. Oke. Kapan datangnya? Senin. Ini hari apa? Rebo ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Lama banget nih. Udah kan Sabtu Minggu gak bisa diantar. Oke. Okay. Ya udah pesan yang itu aja. Taiwan. Ih, mau pempek kali. Tester. Gak boleh, harus beli. Guys, masa gak boleh tester, guys? Gak boleh. Guys. Adik, masa tester dua kali waktu itu udah pernah. Masa oh, tester? Guys, beliin pempeknya Anin. Kalau take two, kocak dah. Nin kata, ya nggak ditutup lagi nih pintu gue, bener-bener. Lanjut ah, lanjut. Tadi mana sih guys? Jadi Anin ke kamar nawarin Taiwan sama pempek buat dijual. Rona jualan cireng aja. Gimana kalau aku jualan mendoan? Dagangan kok minta. Istiga marketing. Lanjut ah. Tadi yang mana lupa. Nomor 43 deh, 43 menurun. Kok enggak ada sih? Kocak. Terus ini sambungannya mana? 35 menurun. Salah satu kota di Jepang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf salah satu kota di Jepang. Buka rumah makan manja. 5 huruf Osaka. Oh, kalau Osaka bisa, tapi yang tadi jadinya kecup. Osaka kali ya? Soalnya kalau bukan kecup, huruf kelimanya harus H. Kayaknya Osaka sih yang tadi kecup. Kita isi saja Osaka dulu ya, teman-teman. Kecup. Emang udah dikeluarin dari tadi pempeknya? Direbus di abis bukunya, bukanya baju apa? Ini baju bersih, ini baju kalau ke depan atau ke kamar lain. Bersih nggak jadinya? Enggak lah. Kenapa taruh di ini? Kan di kamar lain. Boleh nggak aku tunjukin? Apa? Jangan dong. Telepon habis digantung. Dicuci. Bener-bener lu ya. Hey guys, ini rambut doang. Kalau aku kayaknya nggak cocok lu guys. Ya udah nggak usah dilanjutin. Ya, tiba-tiba ada kemarin nggak ada, tiap dipakai nunggu satu. Enggak, baru dipakai sekali. Padahal ini udah hilang, ini udah tinggal warnanya doang. Ya udah jual aja, jual. Kenapa sih selalu nggak pernah makanya coba. Jangan nyoba-nyoba, suka banget sih ya, gimana di endorse. Ya udah nggak usah dilanjutin, kasih aja ke yang lain. SR kosan 48 pakai walkie talkie. Ah, ini belum download pasti. Udah pakai. Udah di iniin frekuensinya. Udah. Iya. Yeah. Anin jual pempek sepeda ya. Enak tau pempek sepeda. Nama tokonya pempek sepeda. Amis-amis gitu. Amis-amis murah enak gitu. Oh, yang enak tuh malah yang amis. Enggak sih. Tapi kalau yang amis lebih berasa ikannya sih pasti. Ya ikan murah, makanya amis. Oh. Skincare endorse. Cerita tentang aplikasi terbaru kalian. Belum download semua kayaknya deh. Pempek lenggang sama kulit paling enak. Aku sukanya pempek kulit sama kapal selam. Biasanya yang kalau bukan Rafa emang gak suka pempek kulit. Aku suka karena aku suka yang garing. Gak suka yang terlalu kenyal. Oh, aku malah suka yang kenyal. Enggak suka yang kenyal.
aku juga gak suka cilok. Iya, aku suka banget. Iya, gak suka cilok. Cilok. Pengen makan cilok aja deh. Iya juga. Pesenin dimsum. Ada yang buka gak? Mau siomay, bukan dimsum. Ya kan mirip. Ya, oh, siomay yang yang kacang gitu, sama abang-abang gitu, yang ada kol rebusnya. Aduh, jadi pengen ketoprak. Random banget. Rona kayang dong, dalam rangka apa aku kayang? Emang itu buka tuh Felix Michael? Kan dia pasti tutup juga gak sih jam segini? Lagi PSBB. Ada gak sih guys yang masih buka dimsum? Atau ketoprak? Ketoprak terbaik sih, mana murah. Dimana? 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 Nih pulpennya bagus emang. Bisa dihapus. Rona workout. Diam kalian, aku gak mau. Tau gak sih, aku tuh lengannya gampang berotot banget. Aku gak suka. Burger aja, bakso, tahu. Ih, pengen banget. Wadid, bisa juga. Nyari di pengkolan gak ada. Terus aku ini showroom sambil jalan-jalan keliling komplek. Sumpah sih pengen pesen makan, gak ada yang pengen pesen makan apa nih bocah-bocah. Ah guys, guys. Bentar ya, aku chat Loren coba. Masih dia gak suka makan malam. Gak ada yang mau pesen. Mending kita ngerjain ini lanjut biar gak berasa pengen makannya. Malam-malam makan tekwan, iya pengen. Pengen jajan. Pengen nasi-nasi gitu loh. Gorengnya habis. Kamu cari alamat kosan, nanti ada yang kirim-kirim. Gak mau gak. Nanti kalau aku udah graduate, enggak sih, enggak mau aku share juga. Kan si Skanit belum graduate. Lanjut, mau yang mana ya? Negara dengan ibu kotanya Muscat. Itu apa ya? Kayak gue pernah baca nih waktu belajar cara cermat buat kuis, buat games tim J. Tim K dulu. Oman. Oman. Muscat tuh Oman. Kalau Yaman itu mana? 63 menurun. Mana 63-nya? Oman. Tetangganya Yaman. Tetangganya, I know. 75 mendatar. 3 tuan Jepang. Bahasa Jepangnya 3 atau tuan. Ichini-san. San. Hai. Apa ya, yang gampang ya. Kota atau kabupaten di provinsi Papua. 73. Kayaknya aku tahu nih. Yang kasar. Soalnya 6 huruf. Huruf keduanya A. Depannya F bukan? Yang diulang 2 kali. Ya, itu betul. Anon.
Kayaknya sih itu ya. 82 menurun coba. Waktu petang hari sore. Kayaknya soalnya 4 huruf. Delapan enam mendatar. Unsur kimia logam keras, lambang OS. Apa ya? Fosfor. Fosfor bukan. Unsur kimia yang lambangnya OS itu fosfor bukan? Sotoy gue. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam huruf. Huruf keduanya O, huruf keempatnya F. Opsium. Opsium. Lah, nggak pas dong. Coba. Berarti yang tadi bukan sore sama bukan FAK, FAK. Osmium. Bukan osmium, wey. Yang betul osmium. Kalau osmium berarti 82 menurunnya. Waktu petang hari, 4 huruf yang depan yang huruf keduanya S apa? Yang Papua mau merek, mau. Nggak cukup yang mau merek karena cuma ada 6 huruf. Siapa tuh? 6 huruf. Masuk nggak? Ah guys, yaudahlah gue buka kunci. 86, PTS nomor 1. Delapan enam osmium. Kalau osmium berarti 82 menurunnya. 82 menurun. Asar. Asar. Mana aku tahu. Berarti tadi kota di Papua apa ya? Kira-kira. Asar. Kapan-kapan isi TTS di koran Mingje apa? Nabire, NABIRE. Cukup. Nabira. Nabire Sorong Timika. Wamena. Enggak, yang cukup kayaknya Nabire deh. Kayaknya ya. 62 menurun apa ya? Penjaga kantor agen polisi. 4 huruf, huruf terakhirnya S. Oh, tadi maksudnya koran Minggu. Nabire Cindy Wantari. Apa tadi? 62. Penjaga kantor agen polisi. 4 huruf, huruf terakhirnya S. Opas. Opas. 81 mendatar. Pukulan dengan rotan. Cemeti sebagai hukuman. 4 huruf, huruf terakhirnya A. Kalian tuh pada pinter tuh Google. Google lah.
guys, 81 mendatar. Pukulan dengan rotan, cemeti sebagai hukuman. Dera. Dera. Dera masih sering denger sih kayaknya aku. Dera idol. Dera. 72 mendatar. Salah satu negara bagian AS. 1 2 3 4 5 6 7. 7 huruf. 3 huruf di belakangnya ANA. ANA. Apa? Apa guys? Guys. 72. Salah satu negara bagian AS. 7 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf belakangnya ANA. Indiana. Indiana. Baru ya, belum dibuka. Belum gak dibuka? Bukain. Bukanya gimana? Pakai gunting biasanya. Guntingnya mana? Itu, orange. Di tengahnya ya. Ronana. Montana. Montana bisa juga ya. Indiana. Ya udah coba Indiana dulu. 61 menurun. Susah banget sih TTS ini. Kesel. Kalau kok kemarin pada bisa jawab loh. Iya, ini susah banget, apa levelnya beda kali. Mereka Google deh kayaknya. Iya, emang pada Google juga. Perlombaan jarak jauh, mobil atau motor yang lebih mengutamakan ketahanan dan kecepatan. 1 menurun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Huruf kedua di belakang itu R sama O. R sama O guys. 2, 3. 6 huruf. Iya, harusnya TTS gambar cewek aja. Cuma goceng. Enduro. Bener nih enduro kayaknya. Sumpah sih, ini pempeknya wangi sampai sini. Mau. Enam delapan menurun. Kok gak ada? Hah? Kok aneh, gak ada soalnya? Sumpah. Naon sih? Ini bener 68 bukan sih? Guys, sumpah guys, ini gak ada soalnya. Padahal ini jelas-jelas. Udah jelas-jelas ini menurun, lihat. 68 menurun kan. Tapi di sini gak ada, dilompatin. 67 terus 70. 67 terus 70. Gak ada 68. Cuma gak ada soalnya, kocak banget. Kesel. 90 mendatar. Teknik pijat India. Apa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak. 8 kotak. 8 kotak. Teknik pijat India. 1, 2, 3, 4. Huruf keempatnya R. Huruf keenamnya E. Aca-aca. Plus-plus. Nehi-nehi. Yeay. 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 Ini masih berapa? Dikit aja. Wanginya bang, wanginya ikan. Dikit lagi. Opop dah. Thank you Anin. Anin baik guys. Bayar. Bayar berapa? 10.000. Yay! Seneng.
Ayurveda. Oke, ya bentar lagi aku tulis ya. Aku makan dulu sesuap. Ya bang bau. Makan pempek pakai sumpit. Makan. Aku kumpah deh, ngomong ya. Ya ini gara-gara gak berdoa. Apa lagi? Ayurveda. Ini kurang pedes ya? Sumpah sih kalau tumpah gue nangis-nangis. Bed cover gue warna putih. Ayurveda. Duh ngeri, pecah lagi nanti tuh piring. Apakah malam ini akan terjadi insiden lagi? Cukonya diseruput gak? Enggak. Petis yang lezat. Yang lezat. Lanjut aja dulu. 87 mendatar. Pembengkakan jaringan karena kandungan cairannya bertambah. 5 huruf, depannya E. Apel campur pisang enak gak sih? Enak, itu kan sering. Oh iya, iya. Apel pisang. Oh iya. Di kayak minuman-minuman gitu yang udah jadi, susu-susuan. Ada deh setau gue pisang campur apel. Yang merek itu, ya itulah. Iya, bener. Bener. Karena dua-duanya buah yang lazim dimakan. Lazim di jus. Edema. Gaban 4 menurun. Penanaman modal dalam negeri. 4 huruf, huruf keduanya M, huruf terakhirnya A. Ding 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 ding. Penanaman modal dalam negeri. Oh, itu singkatan ya? Enggak, ding. PMN. 4 huruf, guys. Huruf keduanya M. Huruf terakhirnya aku belum tentu itu sih, karena tadi bahasa Inggrisnya besar, megah. Harusnya kalau benar A. PMDN. PMDN. Berarti tadi giant kali ya. Iya, giant. Giant. Delapan empat mendatar. Tidak tahu apa-apa, bodoh. Gue. 1, 2, 5 huruf depannya P, belakangnya N. Tidak tahu apa-apa, bodoh. Depannya P, belakangnya N, 5 huruf. Apa guys? Guys apa guys? Tidak tahu apa-apa atau bodoh. Depannya P, belakangnya N. Pilon. Dungu. Depannya P, belakangnya N. Belakangnya ini udah pasti N karena yang N-nya dari bahasa Inggrisnya hidung. Nose. Pilon ya? Pilon bukan sih? Pikun. Pikun kan lupa. Loon. Pilun.
belagak pilun deh lu. Aduh, yang benar apa? Belagak pilon. 65 menurun deh, kita cek. 65. Orang yang tidak mempunyai gagasan baru, hanya mengikuti pendahulunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf, huruf belakangnya N. Kuno. Monoton. Monoton. Mono. Gak cukup kalau monoton. Stagnan. Kayaknya belakangnya tadi pilon deh, bener. Jadi belakangnya on. 6 huruf. Epigon. Baru denger nih gue epigon juga. Pas sih epigon. Mau yang mana ya? 64 mendatar. Pekerjaan bersifat menuntut bayaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Huruf pertamanya P. Huruf ke 5 nya E. Huruf ke 7 nya I. Pekerjaan bersifat menuntut bayaran. Debt collector. Depannya P. Pe-brai. Profesi. Profesi, bener sih, 64. Pekerjaan bersifat menuntut bayaran. Profesi. Tujuh empat mendatar. Orang yang sangat menyenangi hal-hal atau tren baru. 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. Huruf pertamanya N. Huruf kelimanya I. Huruf ketujuhnya I. Orang yang sangat mengikuti, yang sangat menyukai hal baru, tren baru. Apa? Nanofili, neofili. 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 Kayak ini ya, kids zaman now. iPhone apa? HP baru ganti, gadget baru ganti. Mau yang panjang banget gak? Sumpah sih ini panjang banget. Sumpah sih banyak. Coba gue kepo ya. 3, 2 menurun. Fobia terhadap anak ayam. Kok lucu sih? Fobia terhadap anak ayam apa, guys? Belakangnya pasti fobia. Chickenophobia. Alekto. Pitik fobia. Anak ayam fobia. Alektorofobia. Alektoro. Alektoro. Bener guys. Thank you. Itu yang paling panjang. Ada lagi nih yang lebih panjang. Buset dah. Niat banget loh yang bikin soal yang panjang. 17 menurun. Salah, mendatar. Ikan air tawar. Barbonimus
gak apa sih ini? Barbonimus gonionotus. Apa itu? Tuh 2, 3, 4, 5 5 huruf. Apa gurame jangan-jangan nih? 17 mendatar 5 huruf. Gak ada bantuannya guys. Masih kosong. Nama ininya, nama kerennya Barbonimus gonionotus. Bawal, tawas, gabus. Tawas, bader, tawes. Apa? Tawas yang betul. Oke. Oke, banyak yang bilang tawas. Oke, ya udah tawas aja deh. Ntar kalau salah ya udahlah gampang. Hmm. Gila panjang-panjang. 25 menurun. Ada enggak soalnya? Binatang berpunuk unta. Soalnya depannya U. 4 huruf. 30 mendatar. Kain sutra bersulam benang emas atau perak. 6 huruf. Huruf ketiganya O. Huruf kelimanya A, huruf keenamnya T. Brokat. Masih susah. 30 mendatar. Kain sutra bersulam benang emas atau perak. Emang brokat itu kain sutra ada sulamannya. Tahu aku brokat itu yang kayak buat kebaya. Apa sih? 28 mendatar. Serangga kecil pemakan kertas, kain dan sebagainya. Ngengat. Soalnya depannya NG. Ngengat apa sih? Emang ngengat makan kain, baru tahu. Makan kertas. Gak bisa rayap guys, soalnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf, depannya N sama G. Ngengat itu makan apa? Ngayap. Nganu. Oke, ngengat. 26 menurun. Dewa perempuan. Dewi dong. 4 huruf soalnya depannya D sama E. Dewi lah apalagi, dewa perempuan. Dewi belalah dadaku. Aku cinta padamu sampai mati. 36 mendatar. Sistem rongga atau saluran yang berhubungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Huruf pertama L. Huruf kedua A. Huruf keempat I. Huruf kelima R. Apa itu? Sistem rongga atau saluran yang berhubungan. Labirin. Kenapa gue gak kepikiran? Kenapa gue kepikirannya itu adalah organ di dalam tubuh kita? Tiga tujuh menurun. Sudah pudar warnanya, rusak jahitannya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Huruf depannya B. Huruf keempatnya E. Sudah pudar warnanya, rusak jahitannya. Buluk. Gak bisa.
Robek belel, belel. Oke, belel. 49 menurun. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak bertuhan. 49. Ateis. Dah. 58 mendatar. Pria, pria laki-laki. 1 2 3 4 5 6 7. Berapa sih? 6 6 huruf depannya L sama E. Lelaki kali ya? Pria, laki-laki, lelaki kali, iya enggak? 6 huruf depannya L sama E. Coki. Coki siapa, guys? Coki siapa? 50 menurun. Sangat menginginkan. Idam. Iya gak sih, soalnya 4 huruf doang. Huruf ketiganya A. Sangat menginginkan. Idam. Iya gak sih? Empat delapan mendatar. Bibir. Latin. Bahasa Latinnya bibir adalah 1 2 3 4 5 6. 6 huruf. Huruf 4 huruf pertamanya labi. Labi. Labi, labi. Langris, labia, oris. Cangkem, labium. Thank you. Empat satu menurun, tinggal dikit tau guys. Bentar, gue cek ini jam berapa sih? Oh udah jam 11. 41 menurun. Orang atau tokoh yang banyak pengalamannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Huruf keduanya M. Huruf keempatnya I. Huruf terakhirnya S. Orang yang banyak pengalamannya. Spesialis. Banyak pengalamannya. Empiris. Ngaco. Orang yang banyak pengalamannya. Iya, empiris. Spesialis. Gak bisa soalnya huruf keduanya M. Huruf keempatnya I. Huruf terakhirnya S. Orang yang banyak pengalamannya. Orang atau tokoh yang banyak pengalamannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 huruf. Huruf kedua M, huruf keempat I, huruf terakhir S. Empris. Ah. Tua. Apa guys? Orang atau tokoh yang banyak pengalamannya. Impresif. Ah, pada bercanda. Ya udahlah, skip dulu. 20 mendatar. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. ASKI. Singkatan kali ya? Soalnya kapital-kapital gitu depannya. AEKI. AEKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, AEKI. 4 huruf. 16 menurun. Kehormatan dan pengaruh. Martabat. 6 huruf. Huruf keduanya E. Huruf keempatnya G. Huruf terakhirnya I. Apa ini? Kehormatan dan pengaruh. Martabat. Kehormatan dan pengaruh.
masa dengki? Kehormatan dan pengaruh. Kehormatan dan pengaruh. 6 huruf. Huruf keduanya E, huruf keempatnya G, huruf terakhirnya I. Kehormatan dan pengaruh, gengsi. Gengsi ya? Nah ya gengsi. Lagi-lagi, tinggal dikit. Enggak sih, enggak dikit-dikit amat. 15 mendatar. Timbun, susah. Timbunan pasiran tadi, guys. Ntar aja deh. 9 menurun. Gunung berapi di Pulau Sisilia? Oh my god, bahkan aku lupa Pulau Sisilia itu di daerah mana ya. Gunung berapi di Pulau Sisilia, 9 menurun. 4 huruf, huruf terakhirnya A. Gunung berapi di Pulau Sisilia. 4 huruf doang. Etna. Thank you. Tadi apa ada yang jawab? Yang tumpukan pasir. Beting. Beting. Pasti kalau beting. Beting. 7 menurun. Benteng pertahanan. 4 huruf lagi, benteng pertahanan 4 huruf. Huruf ketiganya B. Huruf ketiganya B, 4 huruf. Benteng pertahanan. Takeshi. Kubu. Delapan belas mendatar. Kabar angin. Desas-desus. Isu. I know right. 11. Bahasa Jepangnya anjing. Inu ya. Shiba Inu. Iya, yeah. Inu. Kalau Inuyasha. 6 menurun. Makin ke ujung makin kecil. Makin ke ujung makin kecil. 5 huruf. Huruf kedua sama huruf keempatnya I. Makin ke ujung makin kecil. 5 huruf. Huruf kedua sama huruf keempatnya I. Tipis. Tiris. Sipit, licin, ape, tiris kali ya. Makin ke ujung makin kecil, guys. Ih, apa sih ini pada bercanda nih? Apa? Pipis, runcing. 5 huruf. Alamak nih gue buka kunci jawaban nih di belakang gregetan. Sumpit. Bener juga, makin ke ujung makin kecil. Tapi gak bisa deng, kan huruf keduanya I dan cuma 5 huruf. Pipi. Sipit. Masa sipit? Yaudah deh, yang lain dulu deh. 14 datar. Menyerahkan, kirim. Tapi gak ada bantuannya, guys, masih kosong. 5 huruf, menyerahkan, kirim. Susah. 5 menurun dulu deh. Memindahkan, mengambil alih. Memindahkan, mengambil alih. 4 huruf, huruf belakangnya S. Apa tuh? Memindahkan atau mengambil alih. 4 huruf belakangnya S.
memindahkan atau mengambil alih. Empat huruf. Memindahkan, mengambil alih. Seoper. Oper. Oper empat huruf. Tapi S-nya itu dari tawes yang tadi kalian bikin. Yang tadi kalian bilang tuh yang ikan, ikan air tawar. Berarti tadi ikan apa? Wader. Ikan wader, guys. Ikannya bemer, bemer, bemer. Ikannya apa, guys? Ikan air tawar tadi. Yang ada nama ilmiah, nama ilmiah. Nama keren. Ikan air tawar. Barbonimus gonionotus. Bader. Ikan apa sih? Mujair. Gak cukup kalau mujair. Aduh, pusing kerjainnya. Tiga menurun, akhlak, kesopanan. Akhlak, kesopanan. Tiga menurun, empat huruf. Tidak ada bantuan. Akhlak atau kesopanan. Empat huruf doang nih, empat huruf doang ya. Adab, oke, okay, adab, thank you. Adab. Berarti ikan bader, guys. Bader. Big bader. Maafin ya gue garing. Emang gue garing, emang gue jayus. Kenapa? 14 mendatar. Menyerah. Ah, salah dong. Ini bener nih. Menyerahkan, kirim. Menyerahkan, kirim apa? Menyerahkan, kirim. 5 huruf. 5 huruf. Huruf keduanya E. Apa tuh? Menyerahkan atau kirim 5 huruf, huruf keduanya E. Gue makan pempek dulu, guys. Kalian jangan iri ya, guys. Kalau pengen, pesan dianin. Lima huruf. Menyerahkan atau kirim. Setor. Setor itu menyerahkan sih. Kirim. Serah. Setor apa serah? Setor ya? Ini setor deh. Coba aja ya dulu. Guys, enak guys. Tapi kurang amis. Kurang bau ikan. Empat mendatar. Alat pencetus api untuk meletupkan gas di motor. Empat huruf.
alat pencetus api untuk meletupkan gas di motor. 4 huruf. Terus guys, oh busi, bener juga. Tadi ada yang bilang suruh absen dulu. Aku absen di podium dulu aja ya. Eh salah, mana sih? Nah, nomor 1 ada Apriskiani, nomor 2 ada Kak Ismail Eko, nomor 3 ada Kak Alzain, nomor 4 kelurahan, siapa sih kelurahan? Nomor 6 saya siapa? Siapa juga tuh saya siapa? Nomor 5 saya siapa? Nomor 6 Felix Michael, nomor 7 Adri, nomor 8 Kakak Gelak Samana, nomor 9 Dadon, nomor 10 Hyung, nomor 11 Dagdikdukder, nomor 12 Akun Tugas Sidik, nomor 13 Melody NL. Thank you. Mau makan lagi. Guys, kalian bolehin aku ngabis ini dulu enggak? Nih, tinggal sini. Apa kita lanjutin TTS dulu? Baru makan sambil ngobrol-ngobrol. Mukong dulu. Oke. Mau suapin gak? Gak bisa sayangnya. Enak sumpah. Cuma kurang wangi ikan. Kalau di cium sih ada wangi ikan. Kalau dikunyah, wangi ikannya hilang. Tapi pedes cukonya. Teksturnya tapi enak, nggak terlalu kenyal-kenyal, agak-agak garing tuh pinggirnya. Mantap. Dulu tiap hari Minggu zaman di Kitri, Yupi selalu bawain pempek guys. Mamanya suka beliin pempek gitu buat setim. Satu porsi harganya berapa kak? Tadi berapa ya Anin bilang, ada yang denger gak? 100 berapa gitu isi 30. Jadi bisa berapa kali makan. Mendoan is number one. Ih, jadi pengen jual mendoan. Aku sepapu. Aku jadi ambilnya mana? Tinggal lagi siapa mau? Pedes. Nol dikit pakai cukonya, nggak direndam. Saudara aku yang di Cirebon tuh ada yang buka restoran pempek tau guys. Tapi bersalah sih, kataku pempeknya tuh kayak banjir banget gitu loh, berkuah banjir, nggak yang kental gini kuahnya, cukonya. Campur ebi tambah enak, bener juga.
terus kita suruh beli gitu. Ya kalau kalian mampir aja kan ke Cirebon. Tapi aku lupa namanya pempek apa ya. Angkal gitu, pempek 77 apa apa berapa? Apa 88? 99. Ini bukan aku yang bikin guys, kok ada yang nanya ke aku bikin cuko gimana Ron, komposisinya apa. Apa ya? Mungkin ada gula jawanya kali ya. Gula jawa sama cuka kecap asin. Habis pulang. Iya boleh, mau besok kerja mau tidur cepat boleh. Hello goodbye, nama band kan kak? Emang iya. Hello goodbye itu kayaknya judul lagu deh. Pedas. Ha hu ha hu ha. Judul lagu The Beatles, bener. Kalian geli gak sih dengar suara piring? Siapa yang gelian? Ngilu. Bentar ya, aku taruh luar dulu ya. Aku pecah guys. Sampai jam 12. Vere masih diinget Siska. Sekarang Vere itu nembok temboknya Siska kan. Vere itu jadi temboknya si Loren. Jadi Loren menempati kamar lamanya Siska guys. Ayo kita lanjutkan TTS kita. Kira-kira tinggal seperempat soal lah. Oke. Yang mana ya yang gampang? 27. Duh, tapi gak ada bantuannya. 34. 34 mendatar. Rumah, ramah tamah, peramah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf, huruf keduanya O. Jawab TTS jangan lontong aja, gak mau, udah pernah, bete. Apa guys? 34 mendatar. Ramah tamah, peramah. 2, 3, 4, 5, 6. 7 huruf, keduanya O. Cordial. Apa itu? Istilah baru.
23 menurun tadi apa ya soalnya? Nih, yang tadi guys. 23 menurunnya itu yang bakhil atau kikir. 4 huruf. Huruf pertamanya U, huruf ketiganya O, huruf keempatnya K. U-nya dari ampu tadi, ampu. Gendong di punggung. Bakhil, kikir. Masa ucok? Ulok. Ucok. Ucok artinya itu, kikir. Ucok nama orang sih. Apa guys? Ogok. Kalau ogok bisa sih, mungkin tadi ampo. Yang gendong di punggung. Gendong di punggung. Cupet, alok, okok. Oke. Apa? Ih. Bakhil, kikir. Yang tadi deh yang bener yang mana? Ampu apa ampo? Gendong di punggung. Ini menentukan ogok. Berarti yang tadi ampo ya? Oke, karena banyak kan jawab ogok, aku jawab ogok. Ampo, oke. Oke, thank you. Ini aku mau kerjain yang 13 menurun dulu deh. Pualam. Batu. Batu pualam. 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Huruf keduanya A, huruf terakhirnya R. Marmer. Bener juga marmer. Oke, thank you. 27 mendatar. Ibu kota Uganda. Depannya G, guys. Huruf ketiganya M. Ibu kota Uganda. 1 2 3 4 5 6 7. 7 huruf. Yang tadi empo coba, C. Nanti ya, kita lihat nanti satu menurunnya. Kampala. Hah? Kampala. Berarti yang tadi bukan ogok tapi okok kali guys. Tadi ada yang bilang okok juga. Jadi okok. Kampala. Digendong empo. Okok. Apa tadi soalnya yang okok? Lupa gue jadinya. 23 menurun. Bakil, kikir. Berarti kadang-kadang kalau ada orang jawab jawab chat. Oke. Tulisannya okok. Enggak pakai spasi. Jadi empo. Oke. Satu menurun. Kota kabupaten di provinsi NAD, Nanggroe Aceh Darussalam. 5 huruf yang belakangnya E. Kota kabupaten di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 5 huruf belakangnya E. PDA. PDA baik. Ini pasti 24 menurun. Terus jawab 14. Oh ya, oke. 40 mendatar. Pegangan kantong atau noken. Noken apa noken? Baliem, Papua.
tiga huruf doang. Depannya A, belakangnya E. Tengahnya apa? Ale, A, B, A, C, A, D, A, apa? A, V, A, G, A, H, A, Y, A, N, A, D. Bungo A, W, A, D. Temino kibe kubano kobo meko yumano bungo awe ade. Hongge 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 rio. Nyanyi kan gue. 19 menurun. Mana ya? Sungai di Provinsi Riau. Siok bukan? 1, 2, 3, 4. 4 huruf soalnya. Depannya S, huruf kedua I, huruf terakhirnya K. Benar, siok, siok ya. Amazon Musi. Benar guys, siok. 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 Kok gue siok sih? Siok itu apa ya? Kayak gue pernah denger kata siok, nama siok. Siok, sial. Siok. Siapa di sini orang Riau? Nih mau yang panjang nih, gue kasih yang panjang. 14 menurun. Wow. Moto Semboyan RRI. Hah? RRI? Radio Republik Indonesia. Apa guys? Bukan RI ya, RRI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 huruf. Huruf depannya S, huruf keduanya E, huruf keempatnya A, huruf ke-6-nya I, huruf ke-8-nya I, huruf ke-9-nya I, huruf terakhirnya A. Sekali udara tetap di udara. Panjang juga. Oh, Republik Cina itu. Itu mah RRC gak sih? RRC. Sekali di udara. Sekali di udara. Oke. Ketahuan nih umurnya orang-orang zaman RRI. Radio Republik Indonesia. Thank you. Benar guys. 60 mendatar. Perintis. Oh, ini pelopor nih. Udah banyak bantuannya. 43 menurun. Kok enggak ada soalnya sih, kocak. Sumpah. Oh, ini jadi satu, guys. Moto Semboyan RRI-nya. Buat soal nomor 14, 43, 68. Yang tadi dipisah-pisah ternyata. Sekali di udara. Ini berarti apa? 43 ya tadi aku bilang. Tetap. Tuh. Iya benar. Tetap di udara. Berarti nomor 68-nya di udara. Tadi mana ya? Oh, ini loh. Ternyata enggak typo, guys. Tapi soalnya satu. Tapi buat 3. Nih, kelihatan enggak sih kalian? 14, 43, 68. Moto Semboyan RRI. Bisa-bisa. Baru tahu gue bisa gitu. Tujuh mendatar. Tinggal dikit kok guys. Jalan buntu Perancis. Bahasa Perancis si jalan buntu itu apa? Bahasa Perancisnya di apa tadi? Jalan buntu. 8 huruf. Huruf depannya K,
huruf ketiganya L, huruf ke limanya E. Bentok. Kuldesak. Kuldesak, bener sih itu kayaknya kuldesak. Aku kayak pernah denger ya kuldesak. Bener gak kuldesak? Iya betul, oke okay, thank you. Pakainya K atau C? Oh K ya, oke okay. 10 menurun. Nama buah yang di nama buah yang masak dibuat sirup. 1 2 3 4 5 6 7. 7 huruf. Huruf pertamanya K atau C tadi dari kuldesak. Terus huruf keempatnya I. Huruf ke 6-nya T. Panjangan. 7. 7 huruf doang. Nama buah yang masak dibuat sirup. Sirup apaan? Buah yang depannya Kak. Kapes. Kokonat. Kawista. Kawista tuh nama buah. Kayaknya sih bener sih kalau Kawista pas soalnya. Kawista khas Pantura. Oke okay. Gimana tuh rasanya? Itu buah apa sih? Taunya buah siwalan. Tau gak sih guys kalian buah siwalan? Yang mirip kayak kayak kaleng kak. Kaleng-kaleng apa? Kaleng-kaleng. Kaling-kaling. Sorry typo nih mulutnya. 4-1 menurun. Aku suka banget tuh buah siwalan. Lontar taunya. Banyak lontar ya. Emang spesial buat sirup. Oh, Kawista. Kayak gimana fotonya, ntar gue googling deh. Buah Kawista. 4-1 menurun. Loh, oh tadi belum ya? Tadi guys, orang yang orang atau tokoh yang banyak pengalamannya. Apa? Apa? 1 2 3 4 5 6. 7 huruf nih, huruf belakangnya S, huruf keduanya M. Huruf keempatnya I. Apa? Masa empiris? Emang empiris artinya apa sih? Sesepuh. Manusia. Huruf keduanya M, bukan huruf pertamanya M. Pertua. Oh, au ah, ntar aja lihat contekan. Lihat ini. Kunci jawaban 54 menurun. Tarian khusus di kalangan pramuka. Hah? Gue perasaan pramuka gak pernah disuruh nari. Yang khusus 3 huruf guys. Huruf belakangnya L. Tok tok. Apa guys? Tarian khusus di kalangan pramuka. 3 huruf doang. Belakangnya L, kok gue gak pernah tahu sih, kan gue anak pramuka. Yel. Oh, kirain apaan, kirain emang ada tarian apa gitu. Emang yang yel-yel cuma anak pramuka? Tentara? Yel-yel. Anak ospek? Yel-yel. JKT? Yel-yel. 5-3 mendatar. Sering cabut nih karena enak aja. Aku dulu anak pramuka sejati. Yes. Dari SD guys, pramuka. Kamu kasih tahu ngeyel. JKT juga yel-yel.
Gak ngeyel, ini aku bukan ngeyel ke kalian, aku protes ke yang bikin soal. Sumpah guys, dulu aku tuh kayak gak pernah bolos upacara, pramuka. Kayak aku bukan cewek yang menye-menye, yang suka bohong-bohong, pura-pura pingsan, pura-pura sakit kalau pramuka. Aku mau di UKS aja. Ih, geli. Geli. Oke, lanjut ya. 39 menurun. Diulang perasaan yang terpendam, kekecewaan, kesedihan, dan sebagainya. 4 huruf. Apa? Unek. Uneknya pakai K atau pakai G sih? Coba ya, yang 54 mendatarnya apa berarti? Oh, gak ada. Salah, 53. Penduduk suatu negara, rakyat. Berarti unek-uneknya pakai K. Thank you. 42 mendatar. Belum masak benar dan keras, roti dan sebagainya. Apaan? Empat, dua. Belum masak benar dan keras, roti dan sebagainya. 6 huruf. Huruf ke tiganya N. Apa dong tadi yang gue isi? Ini apa nih, 43 menurut. Bantat. Oh, bantat, bener bantat. 29 menurun. Sirik, iri. Kata lainnya sirik sama iri apa? Depannya C kayaknya. Huruf keempatnya B, huruf ke enamnya K. ER kok salah. Apaan, combro? Nanti jelas cemburu. Oh, cemburu, guys. Okay, thank you. Tinggal dikit banget. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 soal. 5 soal lagi. 12 mendatar. Berkeinginan keras untuk membalas kejahatan dan sebagainya. Dendam. 2 menurun. Akhlak. Salah. Pemukul atau ganda dari karet. 5 huruf. Huruf ketiganya N, huruf terakhirnya P. Apa? Pemukul atau ganda dari karet. 5 huruf. Huruf ketiganya N, huruf terakhirnya P. Kenop. Kenop. 1 mendatar. Nah, susah nih. Burung dari keluarga Muscicapidea berwarna abu-abu, yang jantan bersuara keras dan nyaring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Huruf pertamanya P, huruf ketiganya K, huruf keenamnya A. Kelimanya A. Apa, guys? Burung dari keluarga Muscicapidea berwarna abu-abu, yang jantan bersuara keras dan nyaring.
perkutut. Enggak bisa. 2 3 6 huruf doang. 6 huruf doang, huruf pertamanya P bahkan. P P P. Patkit. Perenjak kucicak. Parkit. Gak bisa guys. Karena itu kayaknya udah gak mungkin salah. Itu yang P, K sama A nya. Paksi. No. Kan tadi tuh P nya dari kata PDA. Yang tadi tuh apa tuh namanya. Terus K nya dari kenop. A nya jadi dari adab. Burung dari keluarga Musidae berwarna abu-abu, yang jantan bersuara keras dan nyaring. Tebeha. Apa nama Athena tadi? Nih. M U S C I C A P I D E A. Muscicapidea. 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 Dari keluarga Muscicapidea. Berwarna abu-abu, yang jantan bersuara keras dan nyaring. Burung apaan? Poksai. Oke, thank you. Belum pernah denger. Empat mendatar. Penguin. Empat mendatar ya. Ambil. Ambil. Satu, dua, tiga. Lima huruf. Huruf keduanya O. Ambil. Huruf keduanya. Lima huruf, huruf keduanya O. Comot. Oke, thank you. Tinggal satu soal guys. Yang tadi, yang susah, yang kalian gak temu-nemu. Mana tadi, pas satu menurun. Orang atau tokoh yang banyak pengalamannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh huruf, tujuh huruf. Huruf kedua M, huruf keempat I, huruf terakhirnya S. Tujuh huruf. Ini nih. Orang atau tokoh yang apa tadi? Yang banyak pengalamannya. Maestro. Ya, M-nya huruf kedua. Udahlah, aku nyerah aja. Lihat kunci. Ilmuwan. M, huruf keduanya M. Informan. Informan, bener. Impostor. Imitasi. Eh, bukan deh. Belakangnya S. Veteran. Bukan. Apa? Impian. Aturan kuncinya dirobek. Empat satu menurun. Apa orang atau tokoh yang banyak pengalamannya? Ntar nggak taunya ini kayak soal pramuka tadi nih. E-master. Nggak bisa. Orang atau susah. Orang atau susah. Gara-gara baca komen nih gue. Orang atau tokoh yang banyak pengalamannya. Google-nya belum update dan dipus. Udahlah, aku nyerah ya guys ya. Aku hitung 10 sampai 1. 10.
9. Nah, tadi tuh aku kepikiran jawab empiris, tapi empiris artinya apa sih? Soalnya kalau empiris pas, kayaknya nih empiris tuh pas. Empiris artinya apa? Coba dong di googling tolong. Empiris adiknya Melody. I know right? Empiris iya kali, empiris pengalaman. Apaan sih ya, empiris iya kali. Ya udah empiris, coba ya kita tulis empiris, ntar kita cek di kunci jawaban bener apa enggak. 41 menurun KPS nomor 1. Bener guys, empiris. Berdasarkan pengalaman. Bener nih empiris. Dari tadi. Selesai. Udah. Ini TTS nomor 1 lihat. Masih banyak. Selamat ya menang. Eh coba ada lomba isi TTS ya, member JYT. Seru tuh. Buat gimmick. Buat acara. Cepet-cepetan mengisi TTS. TTS Kompas emang jos. Empiris kok tokoh Lambo aku gak ngerti lah. Lumayan ngantuk ya. Manusia udah jam 12. Ya udah aku bacain 30 podium ya. Yang pertama ada kakak Felix Michael, yang kedua ada Hyung, yang ketiga ada kakak Apriskiani, nomor 4 ada kak Dak Dik Duk Der Karian, nomor 5 ada Akustik, nomor 6 kak Ismail Eko, nomor 7 Adri, nomor 8 Alzai, nomor 9 Kelurahan, nomor 10 Rido 21, nomor 11 Cinderella Requiem, nomor 12 Akun Tugas Sidik, nomor berapa tadi? 13 MK Davi, 14 Saya Siapa, 15 Gelaksamana, 16 Dadon, 17 apa sih? Ganiweo, 18 Bronco, 19 Virtustan, 20 Melody NL lah. Itu tidak mungkin kan? 21 Melon, 22 Niji, 23 Ali Amru, 24 Nisa C94, 25 Taki-taki Rumba, 26 Kang Semprul, 27 Ram, 28 Nia, 29 X Saturday, 30 Zero. Thank you guys yang udah bantuku mengerjakan soal ini. Tambah deh 50 deh nanggung. Oke, 31 Akmal Oshikarona, 32 Tegar Laga, 33 Mas Sandi, 34 Faiz Tono, 35 Kapten Yadi, 36 Kopet, 37 Ai, 38 itu Gilang ya kayaknya ya, 39 Oi Oi, 40 Renton, 41 Tarik P, 42 WS QRN, 43 GFL Yerin, kenapa susah-susah banget sih namanya, 44 Gormish, 45 Sobat Halu, 46 Ahmad, 47 Liz, 48 Maulida Sukma, 49 Puput, 50 TPI 9. Thank you. Aku mau beristirahat, kalian juga ya. Aku mau cuci muka nih abis itu tidur. Thank you guys. Besok lagi ya ngerjain yang nomor 2 ya. Kalau enggak aku kalau sempat aku nyicil-nyicil beberapa TTS. Jadi nanti kalian bantuin sisanya, aku enggak bisa. Thank you. Oh mau SS, oke okay, silakan screenshot. Aku juga mau. Senyum semua senyum, senyum tiga jari. Iya yeah, nggak kelihatan kan senyum enggaknya. Senyum senyum. Dah, thank you, bye bye, besok lagi. Dadah. Besok itu aku ngapain ya? Besok kalau misalnya aku dari siang gak ada kegiatan apa-apa, aku dari siang deh atau sorean gitu. Dah.